lagi di Net 12. Selama ini kan anak motor tuh image-nya kadang nih ya kurang positif. Benar. Ya kan? Nah, yang satu ini itu bisa ditiru. Yes, benar banget. Ini di Kebumen, Jawa Tengah ada komunitas anak motor yang peduli dengan jalanan berlubang. Nah. Dan daripada jadi mereka yang memberi tanda hingga menambal jalan dengan tanah agar tidak membahayakan para pengguna saat jalanan musim hujan. Mantap, luar biasa banget. Inilah aksi peduli anak motor di Kebumen, Jawa Tengah. Di siang hari bolong, sekelompok anak remaja ini menggunakan cat semprot untuk menandai lokasi berlubang di jalan raya. Mereka menandai jalan berlubang dan rusak agar para pengendara lebih waspada. Gak cuma itu aja, good people. Dengan alat seadanya, komunitas ini juga menambal sejumlah lubang tersebut dengan tanah. Kedalaman bervariasi dari 5 hingga 10 cm. Dari kemarin sore sudah mulai kita pakai tanah yang ada di sekitar dan dibantu oleh warga dan memakai alat seadanya. Pernah? Bang, pernah. Pernah? Sering. Apalagi kalau musim hujan, wah sering banget. Musim hujan sering sekali. Saat musim hujan, lubang jalan banyak ditemui di jalur selatan, mulai dari Banyumas hingga Purworejo. Tentunya jika tidak diantisipasi, keadaan ini bisa membahayakan pengguna jalan. Mulai lubang dari mana itu? Wangon. Sampai sini lubang banyak lubang, Mas. Kalau udah hujan nggak kelihatan. Sering ban pecah, segera diperbaikilah. Kalau nggak dianu ditempel dululah. Selain sebagai bentuk keprihatinan, aksi tambal lubang ini juga dibuat untuk mengkritisi pemerintah yang dinilai lamban dalam menangani kerusakan jalan. Widodo Setiawan melaporkan untuk Net.